بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, berikut ni saya petik daripada kitab Jalan Keampunan Ilahi, Himpunan Hadis Sahih, yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Ya, sebuah buku yang ringkas, kemudian dia menghimpunkan hadis-hadis tentang taubat, istighfar, ya, dan maknanya jalan untuk kita mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulakan mukadimah ini dengan menyebut firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Katakanlah wahai Muhammad, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, baca wahai Muhammad, atau katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Walaupun melalui lidah Nabi Muhammad SAW, tapi kata-kata itu datang dari Allah, ya, khitabnya wahai hamba-hambaku. Allah Ta'ala memujuk manusia, hamba-hambaku, dengan menggunakan sirah istirja', supaya manusia ni dia jangan supaya manusia ni dia ada rasa pengharapan kepada Allah Ta'ala. Wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur ke atas diri mereka sendiri. Allazina asrafu ni boleh juga dengan maksud orang-orang yang telah melampau, menganiaya diri sendiri. Yang dimaksudkan di sini iaitulah orang-orang yang melakukan dosa-dosa dan maksiat. Dan dosa-dosa maksiat itu akan memberi kesan kepada diri mereka sendiri, bukan kepada Allah Ta'ala. Apa-apa dosa pun yang kita buat, Allah Ta'ala tidak rugi sedikit apapun. Sehinggalah manusia kalau tidak mengerjakan salat, tidak menunaikan perintah Allah Ta'ala, lawan perintah Allah Ta'ala, pun Allah tak rugi apa-apa. Ya, jadi kalau manusia itu buat kesalahan, Allah Ta'ala sebut kesalahan itu sebagai allazina asrafu ala anfusihim. Iaitu mereka ni sebenarnya bila buat dosa, sebenarnya mereka itu menganiaya diri mereka sendiri. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Ya, allazina asrafu ala anfusihim. Baik, bagi mereka yang telah terlanjur ataupun telah pun cuai, lalai, melakukan dosa-dosa dan maksiat sehingga merugikan diri mereka sendiri, Allah Ta'ala menyatakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Itu dia. Bagi kita yang mengenal Allah Ta'ala, kita belajar ilmu akidah. Ilmu akidah kita belajar, kita kenal Allah Ta'ala, sifat-sifat dia, pemurah, pengasih, penyayang, pengampun, penerima taubat, ya, maka kita jangan putus harapan dengan Allah. Bagi mereka yang tak kenal Allah ni lah yang kebanyakannya, kebanyakan manusia ni yang dia tak kenal Allah lah, maka mereka mengatakan dosa aku banyak, dosa aku banyak,
Allah tak boleh ampunkan dosa aku ni, banyak dosa aku, maksiat yang aku buat. Bila dia merasakan begitu, seolah-olah dia sebenarnya sedang merendah-rendahkan kemampuan Allah Ta'ala untuk mengampunkan dosa. Bila dia kata tak ada, Allah Ta'ala tak ampunkan aku ni, dosa aku banyak, maksiat banyak, berzina, bunuh orang, ya, banyak merompak apa semua. Jadi bila mana jauh daripada mengenal Allah Ta'ala, jauh daripada ilmu agama, manusia ni boleh jadi disesatkan oleh syaitan. Dia tidak ada lagi rasa harap kepada Allah Ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan dosa yang tidak diampun tu hanya syirik. Syirik ni maknanya seseorang tu dia kena masuk Islam semula, kena mengucap semula. Biasa mengamalkan sihir, percaya bomoh, itu semua syirik. Minta kepada makhluk, minta kepada patung, berhala ke apa, itu mungkin kita tak buat lah. Tapi unsur-unsur ni ada dalam cerita-cerita Melayu. Anak saya pun baru tengok cerita Piramli, budak lagi, baru nak masuk jalan satu. Dia tengok yang cerita seniman Bujang Lapuk yang minta kat batu tu kan, engkau cium, aku cium, engkau cium, lepas tu nak pinjam duit. Mungkin budak-budak dia tengok benda tu sebagai lucu saja, tapi sebenarnya masuk dalam kepala dia, ada orang minta dengan batu, minta rezeki kat batu. Dengan batu tu konon-konon boleh dapat duit, boleh minta duit atau boleh berdatangkan duit. Tapi filem tu pun ada pengajaran juga. Maknanya Sudin tu akhirnya pinjam duit, beli batu RM10, bila pinjam duit dapat RM5, akhirnya dia buang ke longkang. Itu cara contoh-contoh syirik yang itu tak ada ampun. Lain daripada itu, nanti kita tengok hadis yang Allah ampunkan. Jadi manusia kalau dia kenal Allah Ta'ala, dia jangan putus asa. Sampai kita mati pun, sampai kita tak nak mati pun, jangan kita ada rasa putus asa untuk mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Baik. Kenapa Allah Ta'ala sebut begitu? Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia mengampunkan dosa seluruhnya, iaitu kecuali syirik. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kamu semua kepada Tuhan kamu. Makna kembali sini iaitu taatlah kamu kepada Tuhan kamu. Anibu ila rabbikum. Kembalilah taat. Kembalilah kamu bertaubat. Kembalilah kamu mengerjakan perintah. Wa aslimu lahu, dan serahlah diri, bertawakal kepada dia. Ya. Serahkan diri kamu bulat-bulat kepadanya, dengan maksud perintah-perintah Allah Ta'ala ni jangan ada benda kita petikai. Kenapa Allah suruh solat? Kenapa Allah buat begini? Kenapa perempuan kena pakai tudung? Kenapa laki-laki tak kena pakai tudung? Jangan tanya banyak. Jangan tanya banyak. Kenapa tak adil Islam ni, laki-laki dapat lebih, laki-laki macam ni, perempuan macam ni. Tak, itu semua Allah buat dah. Syariat, hukum hakam, kita tidak persoal. Dalam perkara-perkara yang bersifat qata'i, ya, qata'iyah, benda yang dah sabit dah, putus, tidak jadi perbahasan para ulama' dah. Wajibnya solat, wajibnya zakat, haramnya arak, haramnya judi. Jangan kita petikai atau kita cuba nak cari jalan. Judi ni kalau haram, sebab ialah bila kita bertaruh tu kita rugi, kita rasa menyesal, kita rasa rugi, itu yang haram tu. Tapi kalau kita sudah nak berjudi, kita dah redha lah. Apa salahnya? Kita dah redha dah, duit kita habis. Apa salahnya? Jangan macam tu. Wa aslimu lahu. Mana benda-benda yang selama hari ni yang menyebabkan kamu berdosa dengan Allah, kerana kamu banyak persoal, kamu banyak lawan, kamu banyak mempertikai, ataupun kamu banyak
lari daripada mentaati Allah. Patutnya dengan Allah ni kita kena ikut perintah Allah dan jangan persoal. Jadi bila kamu nak kembali mentaati Allah, makna buatlah, serah diri sungguh-sungguh, berserah kepada Allah. Jangan kita lawan, jangan kita lagi pertikai. Arak, kalau minum banyak tu mabuk, yang mabuk itu haram. Kalau minum sikit tak apa, jangan, jangan kita pandai-pandai mentakwil-takwil, ya, hukum-hakam yang Allah Ta'ala turunkan. Itu baru betul orang yang bertaubat. Kalau dia bertaubat dalam hatinya masih ada lagi perasaan, aku rasa tak kenalah benda ni, hukum ni, aku rasa tak kenalah ni, itu, ini, maknanya belum lagi maksud aslamu lahu, ya, aslimu lahu, maknanya berserahlah diri kepadanya, serahkan bulat-bulat, patuh, tidak lagi melawan Allah Ta'ala. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang kepada kamu azab. Nanti datang azab kepada kamu, thumma la tunsarun, lepas tu kamu tidak akan dapat pertolongan lagi. Jadi ayat ini surah Az-Zumar ayat 53, ayat 54 menegaskan tentang apa, manusia ni kalau buat dosa banyak mana sekalipun, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dan kalau kita sudah menyedari kesalahan diri kita, bertaubat, kerana Allah Maha Pengampun. Bila kita dah bertaubat, kita kena berserah kepada Allah Ta'ala segala hukum hakamnya. Jangan kita lawan Allah Ta'ala lagi, ya. Dan benda ni kalau kamu tidak lakukan, nanti datang azab yang pedih, yang kamu tidak ada penolong lagi ketika itu. Baik, kemudian dipetikkan sini hadis. Tentang rahmatnya Allah Ta'ala itu lebih dahulu daripada kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, dalam satu hadis kursi. Sesungguhnya rahmat aku, kata Allah, mendahului kemurkaanku. Allah Ta'ala memang murka dengan hambanya yang berdosa. Memang Allah murka. Tapi kemurkaan tu datang lambat. Datang lambat. Yang lebih cepat rahmat Allah. Sebab itu kalau kita buat dosa, kita cepat-cepat istighfar. Rahmat Allah lebih dulu pada kita. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada dalam kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, bila dihantarkan Rasul, bila Rasul ni berdakwah, kaum dia tolak, terus Allah Ta'ala turunkan bala. Tak. Nabi Nuh makan masa, Nabi Musa makan masa, ya, Nabi-Nabi semua makan masa. Allah Ta'ala nak turunkan azab, nak hancurkan negeri tu, atau nak turunkan azab, membinasakan penduduk Ad, Samud, ya, nak membinasakan Fir'aun dan bala tentera dia. Makan masa. Walaupun kejahatan yang mereka buat tu melampaui batas, innahu tara, tapi tidaklah masa dia buat kekejaman, terus dapat. Hari ni kita tengok dalam dunia hari ni, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Palestin, bukannya orang yang zalim buat zalim, terus time-time tu dapat balasan. Allah Ta'ala punya kemurkaan tu ada, dan lebih dahulu rahmat belas kasihannya. Kalau mana-mana hamba yang melakukan dosa dan kezaliman, dia mahu bertaubat, Allah Ta'ala boleh terima taubatnya. Itu yang kita kena ingat. Kerana kita ni tidak sejahat Fir'aun, kita tidak sejahat Namrud, kita tidak sejahat Ashabul Ukhdud yang bakar orang beriman dalam parit. Bukan kita macam tu. Kita tidak sejahat itu. Tapi ya, mereka itu pun Allah Ta'ala tidak segerakan azab. Kan? Maknanya apa? Maknanya rahmat Allah lebih mendahului kemurkaannya. Diberi peluang Fir'aun tu hidup, nak tengok-tengok kau nak bertaubat ke tak, ataupun kau nak beriman ke tak. Tak, tak nak beriman. Okey, jadi selamat lah. Jadi begitu. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Hadis yang dipanggil hadis kursi, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nabi SAW kata, qala Allah Ta'ala,
Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, maknanya Allah Taala tujukan, wahai manusia, wahai anak Adam, semua sekali, yang kafir ke yang beriman, semua sekali Allah Taala seru. Jadi kalau tak beriman, tak adalah. Kalau nak beriman kepada Allah Taala, hanya minta kepada dia, mengharap kepada dia, baru Allah Taala perkenan. Ma da'awtani wa raja'utani ghafartu lak. Mana wahai hamba-hambaku, dan khusus pula kalau orang tu beriman, tidaklah ya engkau berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku. Ini sebut tadi tu hadis ayat Quran yang kata la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kalau kamu ada lagi harap kepada Allah, nak minta kepada Allah, minta ampun, kata Allah Ta'ala, ghafartu lak, aku ampunkan engkau. Ala ma kana minka wala ubali, aku ampunkan atas apa yang kau lakukan dan aku tidak peduli. Apa maksud wala ubali? Aku tak peduli dosa kamu banyak mana pun. Aku tak peduli dosa apa pun yang kamu buat kecuali syirik. Nanti kita sebut ada kemudiannya. Apa pun yang kamu buat, wala ubali, asal kamu mahu mohon ampun, asalkan engkau mahu bertaubat, aku ampunkan. Wala ubali. Ya bena Adam, law balagat zunubuka anana sama, thumma staghfartani, ghafartu lak. Wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau mahu minta ampun, nescaya aku ampunkan engkau. Nampak ni tuan-tuan? Nah, inilah bagi orang yang mengenal Allah Ta'ala, sifat rahmatnya, sifat belas kasihannya, sifat pengampunnya, kita tidak akan rasa putus asa. Kerana kita tahu, kita sedar, dosa kita ada, dosa kita banyak, tapi taklah sampai setinggi langit. Saya rasalah, tuan-tuan bangun pagi ada tak? Bangun-bangun je, bunuh jiran. Nampak jiran keluar, ambil pisau tikam. Lepas tu baru pergi kerja. Sambil-sambil naik kereta pergi kerja tu, langgar orang. Mati. Lah mati, campak tepi longkang. Lepas tu terus masuk ofis, punch card. Ada? Sekarang balik kang ni pukul 5, jumpa kawan-kawan, tukar baju. Lepas tu kita rancang nak rompak bank pukul 8. Ada? Habis agak-agak settle semua pukul 9, bagi-bagi duit. Malam tu terus pergi jalan P. Ramli tu. Kan banyak, kan banyak tempat-tempat amal-amal soleh tu. Kan? Clubbing pula. Gedung-gedung-gedung-gedung-gedung-gedung. Kena ais ke, kena kena dadah ke, kena apa. Gedung-gedung-gedung-gedung. Bangun pagi esok pergi kerja balik. Ada tak kita satu hari, seharian kita hidup dengan bergelumang macam tu? Ada tak satu hari yang kita buat dosa besar? Tiap-tiap hari ada je dosa besar. Berjudi, berzina, minum arak, bunuh orang. Tak ada. Bukan makna kita kena rasa selesa, dosa tak banyak. Bukan macam tu. Maknanya kita tidaklah membuat dosa sampai peringkat yang disebut dalam hadis ni. Lau balagat dhunubuka anana sama. Saya rasa tak, dosa kita tidak sampai setinggi itu. Sebab kalau ada dosa-dosa kecil yang kita buat, kerana kita ni manusia memang ada dosa lah. Memang ada dosa. Tapi tidak setinggi langit. Kenapa? Sebab kita masih lagi melakukan solat. Perbuatan-perbuatan solat ni tuan-tuan dengan sendirinya sebenarnya mengampunkan dosa, menghapuskan dosa. Kita mula berniat nak solat zuhur pun dah ada pahala. Kita berjalan datang ke surau pun ada pahala. Kita berwuduk, gugur dosa dengan air wuduk. Wajah kita, tangan kita, jari-jari, hatta celah-celah jari pun keluar dosa-dosa. Nabi sebut. Lepas tu ni sebelum solat ni tuan-tuan duduk dengar ayat Quran, dengar hadis. Ni lagilah ilmu, majlis ilmu yang juga mengampunkan dosa. Nanti solat kita takbiratul ihram, mula takbiratul ihram,
dosa-dosa kita diletakkan di atas bahu. Kemudian kita rukuk, gugur dosa, kita sujud, lepas habis semua kita buat istighfar, istighfar. Kan lepas solat kan 3 kali istighfar. Lepas tu kita baca zikir pula, baca ayat kursi ke apa kalau sempatlah. Kalau tak sempat jangan tinggal subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Wa tahmidu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah salasa wal salasin. 33 kali. Wa takbiru salasa wal salasin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang berzikir seperti ini lepas solat, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, lepas tu tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai habis tu. Siapa yang boleh buat benda ni, Nabi SAW sebut apa? Diampunkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih-buih di lautan. Yang hadis yang sahih. So tu saya sebut tadi, agak-agak bila masa kita kumpul dosa kita banyak-banyak, kumpul sampai balagat zunubuka ananas sama. Rasa-rasa ada tak dosa kita ni kita kumpul banyak-banyak sampai setinggi langit? Saya tak tahulah kita punya hubungan dengan ibu macam mana, ibu ayah kita kalau hidup lagi, kita mendahaka tak dengan mak ayah kita? Yang itu lain cerita lah. Kalau dah mendahaka pada mak ayah semua ni, termasuk dosa besar. Kalau kita dengan mak ayah kita okey, tanya khabar, tak menyakitkan hati dia, kita ada keluarga pun, kita jalankan tanggungjawab semua, tak ada masalah. Adalah dosa-dosa kita kecil-kecil, kita berwuduk, solat, apa semua tadi, amalan-amalan ni secara semula jadi dia ataupun secara tabi'i dia, dia akan menghapuskan dosa. Asal kamu buat je apa yang Allah perintah, solat, apa semua kan. Jadi dosa kita tidaklah sampai ke peringkat macam disebut dalam hadis balagat dzunub ka anana sama. Tapi kalau pun dosa kita banyak tu boleh pergi sampai setinggi langit, kata Allah Taala, "Tsumma astaghfartani." Kemudian engkau minta ampun kepada aku. Asalkan nak minta ampun je, "Ghafartu lak." Nescaya aku ampunkan dosa engkau. Itu Allah Ta'ala. Itu langit. Ya Ibn Adam, innaka ma ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidaklah datang kepadaku. Datang ni kata para ulama, iaitu datang pada hari kiamat. Hari kiamat nanti kita akan datang bertemu Allah Ta'ala. Bila kita datang itu walaupun membawa qurabil ard khataya, kalaupun pernah membawa dosa yang memenuhi bumi sekalipun. Dosa kita ni memenuhi bumi. Tuan-tuan bayangkan banyak mana dosa yang boleh menutup bumi ni. Luas. Summa laqitani. Kemudian datang bertemu aku. La tusyriku bi syai'a. Syarat dia satu je. Tidak mensyirikkan Allah. Tu dia jangan. Bomo ke apa ke, tangkal ke apa, semua jangan. Syirik jangan. Tu je. Lain pada syirik, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Kalaupun dosa kamu sebanyak dosa-dosa yang boleh menutup bumi, asalkan tidak syirik kepadaku. Kepada tu dia kata, la ataituka biqurabiha maghfirah. Asalkan kamu mahu minta ampun, nescaya aku datangkan kepada kamu sepenuh bumi juga dengan pengampunan. Tu dia. Maknanya dosa kita banyak mana sekalipun, asalkan kita mahu bertaubat, kat dunia lah, kat akhirat tak boleh. Ini maknanya kalau kita punya dosa banyak sekalipun, di dunia kita sempat minta ampun, walaupun dosa memenuhi bumi, Allah Ta'ala akan berikan pengampunan juga sepenuh bumi, sepenuh isi bumi. Ini tuan-tuan, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kitab da'wah, dan juga hadis ini hasan. Itu hadis berkaitan dengan
jangan kita rasa putus asa dengan Allah Ta'ala. Kemudian di sini dibawakan satu lagi riwayat Imam Muslim. Hadis daripada Al-Ma'rur bin Suwaid daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, man taqarraba minni shibran shibran taqarrabtu minhu zira'a, waman taqarraba minni zira'a taqarrabtu minhu ba'a, waman atani yamshi ataituhu hirwalah, waman laqini waman laqiyani biqarabil ardi khataya la tushriku bi shay'a laqitani laqituhu bimithliha maghfirah. Hadis ini menguatkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang berstatus hasan. Apa beza hasan dengan sahih? Status hadis hasan ni dia tak sampai kepada peringkat sahih. Sahih ini mesti bersambungnya sanad perawi hadis daripada A, B, C sampai pada sahabat sampai pada Nabi SAW bersambung. Dia tak boleh orang ni tiba-tiba terus dia kata Nabi SAW bersabda. Dia tak jumpa Nabi pun. Macam mana nak jumpa Nabi? Dia hidup zaman tabi'in. Ha, itu hadis tu terputus, munqati'. Tapi kalau hadis tu bersambung daripada A, B, C, D sampai pada sahabat, sahabat kata Nabi SAW kata, hadis tu bersambung. Lepas tu semua orang yang meriwayatkan hadis ni dikenal pasti orang yang tak menipu. Dikenal pasti. Dikenal pasti orang ini orang yang kuat ingatan, tidak pelupa. Dipastikan orang-orang ini bertemu, bukan dengar-dengar pada orang. Itu hadis itu sahih. Macam mana hadis itu boleh turun darjatnya menjadi hasan? Bila mana ada antara rantaian perawat periwayat hadis ni dia bersambung daripada dia sampai sahabat sampai ada Nabi SAW. Tapi salah seorang daripada ini ada jenis pelupa, tak kuat ingatan. Tapi dia cerita tu lebih kurang sama. Cumanya sat dia cerita macam ni, sat dia cerita macam tu. Tapi cerita tu betul. Cuma dia lupa, dia ada lupa sikit. Saya kata apa? Semalam saya pergi makan waktu tengah hari. Makan mi rebus sedap. Contoh. Lepas tu dia kata lagi, hari tu aku pergi makan, makan tengah hari, makan mi kuah. Contoh. Sikit je mi rebus mi kuah tu je. Tapi mi je. Jadi nak tahu betul-betul mi rebus ke mi kuah ke mi celup ke apa, mi kari ke punya, ya itu tak penting. Tapi cerita tu ada. Maka timbul orang yang ada macam tak apa ingat ni. Hadis tu turun darjatnya menjadi hasan. Itu dia. Tetapi kalau ada riwayat lain yang menceritakan perkara yang sama, hadis hasan tadi dia terangkat jadi hasanun sahih. Itu dia. Kalau tak mengaji ilmu hadis. Contohnya tentang orang yang melakukan dosa, kalaupun dosanya sepenuh bumi, Allah Ta'ala kalau dia minta ampun, Allah Ta'ala boleh datangkan keampunan sepenuh bumi. Juga diriwayatkan dengan hadis riwayat yang sahih daripada Imam Muslim. Maka riwayat tadi terangkat. Hadis sebenarnya tuan-tuan, dalam syariat kita ni, hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan cukup kuat dah untuk buat hujah dari segi agama, cukup dah. Yang payah sikit hadis daif. Itu nak buat hujah tak boleh, nak beramal boleh. Itu kalau hadis da'if ni orang beramal kita tak boleh larang. Contoh apa tuan-tuan? Lepas solat sapu muka. Tuan-tuan sapu muka tak lepas solat? Lepas solat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu muka kan? Kadang-kadang orang tu ambil dari belakang ni. Ada orang kata bida'ah. Saya tak setuju bida'ah. Bida'ah ni benda yang tak ada dalil langsung. Tak ada hujah, tak ada sumber. Kalau ada hadis sahih da'if, siapa tak nak buat, tak payah buat. Siapa nak buat dipanggil tu amal bi hadisin da'if. Beramal dengan hadis da'if boleh, kecuali jangan hadis da'if jiddan. Ini cerita hadis pula tengah hari ni ya. Jadi maknanya kalau orang nak sapu muka boleh, ada hadis, hadis tu da'if. Siapa tak nak buat pun tak masalah.
Okey. Kalau hadis itu turun peringkat daif, dah daif, lemah, maka tak boleh jadikan hujah sandaran agama. Kita nak suruh orang lain sapu muka tak boleh. Tapi apa tak pun nak buat, buat. Ha, macam itulah. Kaedah kalau tuan-tuan nak tahu tentang hadis sahih, dia boleh turun jadi hasan, dia boleh turun jadi daif. Kalau ada riwayat lain yang menguatkan daif tadi, dia naik jadi hasan. Kalau hadis tu hasan, ada hadis lain yang menguatkannya, dia akan naik jadi sahih balik. Macam hadis yang riwayat Muslim ni. Apa dia kata? Allah Ta'ala berfirman, siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal. Ini hanya perumpamaan. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal. Maknanya nak mendekat. Nak mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah. Aku akan dekat dengan dia sehasta. Ini bukan menunjukkan Allah Ta'ala tu ada ruang. Ataupun ada terbatas dengan jisim macam kita ni. Ni hanya perumpamaan. Ya? Ba'a, dia kata zira'a. Lepas tu, shibran dengan zira'a. Maknanya kalau kita berusaha nak dekat dengan, nak mengamalkan agama, beribadat kepada Allah, sejengkal kita bergerak, Allah Ta'ala lebih dekat kepada kita dengan jarak sehasta. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan sehasta, aku datang mendekatinya dengan sedepa. Sedepa. Ya? Sehasta, antara jari-jari kita dengan siku, satu hasta. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sehasta, Allah datang dengan dekat kepada kita sedepa. Siapa yang mendatangkan diri kepadaku dengan berjalan kaki, aku mendekatkan diri kepadanya dengan berlari. Ini perumpamaan saja. Ya? Kinayah, bukan betul-betul. Kemudian siapa yang mengunjungiku ataupun mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi dengan syarat dia tidak syirik kepadaku, nescaya aku sambutnya dengan sepenuh bumi jua pengampunan. Ini hadis riwayat Muslim, babu zikr wal doa. Okay. Jadi tuan-tuan, hadis ini menunjukkan ya, sungguh siapa yang dosanya banyak sampai memenuhi bumi sekalipun, asal dia mahu minta ampun dan bertaubat, Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Oleh itu, janganlah ada di kalangan kita yang rasa bila buat dosa, kita rasa tak ada harapan. Sebab itu kita tiap-tiap hari tentang, kalau ada saja dosa kita buat, jangan kita tangguh minta ampun. Jangan kita tangguh-tangguh bertaubat. Cepat-cepat bertaubat. Antara cara-caranya ialah hadis buat apa? Inna sadaqata tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Tu tabung-tabung berjalan tu kan, untuk kita punya surau ni, ataupun tuan-tuan solat kat masjid ke, nampak orang anak-anak yatim ke apa ke minta derma kan, itu antara cara bila kita rasa kita buat dosa, infak. Kerana sedekah, kata Nabi SAW, dia akan menghapuskan dosa seperti mana air yang dapat memadamkan api. Itu pun jaga-jaga sikit lah. Sekarang ni banyak sangat menipu ni, derma-derma ni kan. Yayasan Hang Tawi lah, Tahfiz Amal. Budak-budak ni kadang saya jumpa sampai pukul 11 pun ada ni. Kedai mamak minta derma. Saya tanya, adik sekolah Tahfiz. Daripada mana? Kedah. Kenapa datang KL? Nak cari derma. Cikgu mana? Cikgu ada. Kenapa tak cikgu minta derma? Dia tak jawab. Cik minta derma, cik minta derma. Yalah, pakcik nak bagi derma, nak tahu juga. Awak hafal. Kita tanya dia surah apa. Tentu pergi majlis lain. Hari ini jaga-jaga sikit lah. Jadi tuan-tuan, tak ragu, tuan-tuan jumpa masjid, tabung masjid, tengok orang minta derma yang anu, yang kita yakin, bagi. Itu antara cara-cara dosa-dosa kita tertebus ataupun terhapus. Tutfi'ul ma'u khati'ah. Maknanya, selain daripada kita banyakkan bertaubat, kita banyakkan juga berinfak, bersedekah, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itu sahaja untuk tengah hari ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ngam-ngam pula masa pun masuk Zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana faghfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.